saya menyampaikan turut belangsungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dari 41 orang korban musibah kebakaran yang terjadi di penghuni blok C2. Saya tadi sudah bertemu dengan dua orang keluarga secara langsung menyampaikan belangsungkawa. Saya memanggil mewakili keluarga untuk berbicara dengan mereka. Yang pertama perlu saya sampaikan dulu kondisi lapasnya. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Porvoli Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya, sorry, Peldo Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Dalam penanganan ini kita membentuk 5 tim dipimpin oleh Dirjen PAS, ya, Pak Renhat, ya. Dipimpin oleh Pak Renhat, Dirjen PAS, Dirjen Pemasyarakatan. Tim pertama adalah, tim satu adalah tim identifikasi. Akan bekerjasama dengan Polri, terus membentuk tim, ada tim kita di situ untuk identifikasi jenazah. Tim dua adalah pemulasaran, pemakaman, pengantaran jenazah. Tentu setelah tim satu bekerja, ya, bekerja. Ya, sudah itu nanti tim tiga pemulihan keluarga. Ya, kami akan menemui keluarga, tentunya menyampaikan rasa duka. Ya, tim kami akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu. Nah, tim empat koordinasi dengan stakeholders. Ini Pak Junedi, ada JFT kita. Ya, JFT kita, Pak Junedi mantan direktur Dirjen PAS, mantar Kadif, ke Kandil pernah ya? Ya. Jadi beliau yang akan koordinasi dengan stakeholders, Polri, Pemda, TNI, dan segala apa dinas terkait. Tim lima adalah humas. Jadi kita supaya jangan beritanya centang perenang, ada humasnya yang satu pintu. Ya, jadi satu pintu saja supaya kita memperoleh informasi yang lebih pas, tidak berspekulasi.